Kita kembali di Good Election Quick Count. Dan angka tadi sudah dijelaskan ya, sudah semakin stabil gitu. Terus kemudian artinya sebenarnya kita juga akan menunggu gitu ya, nanti declare dari para pollster yang dua yang ada di studio hari Betul. Ini. Betul, tapi untuk sementara kita baca dulu yuk yang namanya hasil Quick Count sementara ini. Karena juga memang sudah mendekati 100% nih perlahan-lahan. Kita lihat dulu di SMRC. Oke. Di kubu 01 54,92% dan di kubu 02 45,08% dan sudah sekitar 75% suara masuk ya, di atas 75%. LSI sudah di atas 80%, 80 berapa? 86,10. Gitu. Terus kemudian saya bacain lagi ya, ini dari Populi itu 01 54,4% ya. Terus kemudian untuk kubu 02 45,5 gitu. Betul, betul. Jadi hasil ini adalah hasil sementara, masih belum 100%. Gak tahu nih kira-kira kapan Bang Ruli dan juga Pami akan declare ini sebagai hasil yang sudah ajak begitu. Jangan ya. Jangan, nanti dulu, bentar lagi kita tahan karena kita akan bergabung itu dengan Tiffany Alhamid. Betul, yang ada di Rumah Kertanegara. Tiffany, apa hal baru yang ada di sana saat ini? Tiffany. Iya, Tommy dan juga Rahma, saat ini tim BPN Prabowo Sandi sedang bersiap-siap untuk melakukan konferensi pers kembali. Tadi beberapa saat yang lalu, sekitar 15 menit yang lalu, tim BPN juga telah melakukan konferensi pers. Dalam konferensi persnya kali ini, ia menghimbau kepada seluruh pendukungnya, relawan-relawan yang ada di seluruh Indonesia, di unsur-unsur yang paling bawah ini, untuk tetap tenang dan tidak emosi apabila terjadi perbedaan antara hasil exit poll dan juga quick count. Tadi tim BPN juga menyebutkan bahwa ada sedikit kericuhan di wilayah Madura dan ia tetap menghimbau kepada masyarakat terutama di wilayah Madura untuk tetap tenang menghadapi berbagai pihak, jangan sampai terprovokasi. Bahkan tim dari 02 ini mengklaim bahwa dirinya saat ini sudah menang. Dan berikut adalah kutipan wawancara kami dengan Dhanil, tim dari Jubir BPN. Di seluruh Indonesia harus tetap tenang. Setenang kami di sini. Jadi harus tetap tenang, jangan sampai melakukan tindakan-tindakan anarkisme. Yang paling penting sekarang adalah memastikan proses perhitungan suara itu dikawal seketat mungkin. Itu pesan Pak Prabowo tadi. Jadi mohon seluruh teman-teman relawan di seluruh Indonesia itu tetap tidak bersikap anarkis, walaupun banyak fakta-fakta ketidakadilan misalnya, tapi tetap bertindak di koridor hukum. Jadi tetap tenang, santai, senyum, bila perlu menari, kira-kira begitu. Jadi tetap tenang dan hadapi dengan senyuman. Jadi ini proses perhitungan suara kan sedang berlangsung. Bahkan laporan-laporan yang masih... Ya, kubu 02 ini memang mengklaim bahwa dirinya memperoleh suara lebih banyak atau lebih unggul jika dibandingkan dengan pasangan nomor urut 01 melalui exit poll yang dilakukan oleh 4 relawan ataupun 4 lembaga. Dan ini berbeda jika dibandingkan dengan quick count, karena dari hasil quick count beberapa lembaga saat ini hingga sementara sampai dengan saat ini kubu 01 atau Jokowi Maruf unggul jika dibandingkan dengan kubu 02 Prabowo Sandi. Kembali ke studio. Oke, Tiffany Alhamid dari Rumah Kertanegara, kita masih sebenarnya menantikan kira-kira Pak Prabowo kapan yang akan memberikan pernyataan. Mungkin gitu sebentar ya. Lagi tadi kalau kata Tiffany sih konferensi pers sedang disiapkan begitu. Nah, tapi kan tadi perbincangan terpotong nih. Okay. Pak Hamdi belum apa namanya mengutarakan mungkin ada temuan-temuan, mungkin selain ada faktor variabel milenial, ada lagi variabel-variabel lain yang cukup unik terutama di pemilu kali ini. Maksudnya apa aja nih? Maksudnya menjelaskan kemenangan Jokowi sekarang. Ya, saya kira kalau berdasarkan data quick count, saya cukup confident ini tidak akan berubah banyak. Gitu. Oke, okay, ya, tidak akan berubah banyak. Karena data saya memperlihatkan stabilitas suara itu sudah mulai stabil. Jadi tidak ada lagi apa fluktuatif yang mencolok dari. Jadi secara probabilitas itu
kemungkinan nggak akan jauh dari situ. Jadi sementara saya katakan ya, Jokowi menang. Kira-kira penjelasan menangnya di mana saja. Oke, okay. Nanti declare lebih resminya nanti ya, ditahan dulu ya Pak Andi. Ya. Sementara ya, sementara. Karena kita bergabung lagi dengan Esther Kramer, ini okay. Di Jakarta Theater. Di sana kira-kira apa ya informasi terbarunya? Esther, silakan. Esther, Jakarta Theater, kira-kira ada pergerakan okay, apa di sana? Sepertinya belum terlihat ada pergerakan di sana gitu, tapi yang pasti tadi kan sudah diinformasikan. 30 menit dari tadi, artinya sekitar 15 sampai 10 menit lagi nanti akan ada katakanlah mungkin Pak Jokowi gitu dan Pak Ma'ruf Amin untuk memberikan pernyataan gitu di hadapan pers. Nah ini kalau misalnya, tadi kita sudah memperbincangkan soal milenial begitu. Nah sekarang ini dia Jakarta Theater kayaknya udah siap nih. Nah sebelum kita ngobrol lagi, di sana Esther Kramer sepertinya sudah siap memberikan update-nya. Esther. Iya. Ini masih dari Gedung Jakarta Theater Jakarta Pusat, di mana ini masih lakukan pemantauan quick count saat ini ya, dan juga masih di dalam ruangan dari ballroom Jakarta Theater ini. Saya sudah bersama dengan Bapak Tuan Guru Bajang. Apa kabar nih Pak? Baik, Alhamdulillah Mbak. Gimana nih Pak, untuk Pilpres pada tahun ini kan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, ini adalah Pilpres Pileg juga serentak nih Pak ya. Bagaimana nih Pak pada tahun ini berjalan dengan baik ya Pak? Alhamdulillah secara umum kan semua berjalan dengan baik dan ini menunjukkan bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia semakin dewasa berdemokrasi. Dan mudah-mudahan juga kita bisa mengawal terus hasilnya sampai akhir hasil resmi dari KPU keluar insya Allah. Kemudian kalau agenda saat ini nih Pak ya yang sedang ada di Gedung Jakarta Theater ini memang sedang melakukan pemantauan quick count begitu ya Pak ya dari sejumlah stasiun TV gitu ya Pak? Iya, jadi ada Pak Jokowi, ada Pak Kiai Ma'ruf Amin, ada Pak Yusuf Kalla dan teman-teman di TKN ya memantau proses quick count. Kita tahu quick count itu salah satu metode saintifik yang sudah digunakan sekian lama dalam pemilu langsung kita. Dan biasanya itu tingkat akurasinya itu sangat dekat dengan hasil akhir KPU nanti. Nah, kalau untuk hasil sementara nih Pak yang memang sudah dipantau sedari tadi nih Pak bahwa memang untuk paslon 01 ini hasil quick count sementara ini adalah memang unggul nih Pak. Bagaimana Pak? Ya tentu Alhamdulillah wa syukurillah ya. Dan kalau Mbak lihat juga, pemirsa lihat juga sebenarnya di ruangan ini tidak ada euforia berlebihan. Jadi semuanya tentu bersyukur menyimak quick count, tapi tidak ada euforia berlebihan, tidak ada teriak-teriak segala macam. Optimis ya, sangat optimis insya Allah. Dan mudah-mudahan kemenangan Pak Jokowi, Kiai Ma'ruf Amin itu menghadirkan kebaikan untuk masyarakat Indonesia. Kemudian untuk hari ini sudah lakukan pencoblosan Pak? Sudah, tadi pagi di Lombok Timur. Oh baik Pak, dia langsung berangkat ke sini ya Pak ya. Kemudian Pak, nanti kan dijadwalkan ini akan Capres dan Cawapres Jokowi Dodo dan Ma'ruf Amin ini akan menyapa publik nih Pak katanya tadi sekitar mungkin beberapa menit ke depan nih Pak. Iya. Ya, saya pikir sapaan beliau juga itu adalah bagian dari seorang calon pemimpin yang terus membangun komunikasi dengan masyarakat ya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat lanjutkan aktivitas kembali ya Pak. Sukses selalu ya, itu dia yang dapat kami sampaikan dari Gedung Jakarta Theater. Dan juga sebentar lagi juga kami masih menantikan untuk adanya konferensi pers, adanya sapaan dari Capres dan Cawapres Joko Widodo Ma'ruf Amin yang akan juga menyapa publik dari ballroom Jakarta Theater ini. Kembali ke studio. Esther Kramer dari Jakarta Theater, itu memang sebenarnya masih persiapan. Tapi informasinya sebenarnya para pimpinan parpol sudah bersiap begitu ya, Rahma? Kayaknya ini udah detik-detik sih ya, tapi belum menampak akan langsung declare begitu ya. Mungkin dua narasumber kita mau declare nih, coba kita tanya. Coba kita tanya, siap Pak? Saya akan mendeklar begini, data masuk sekarang sudah 77,19%. Sementara tingkat stabilitas data itu sudah landai, dalam arti tidak ada lagi apa, sudah jenuh. Ya. Mungkin kalaupun kita tunggu sampai 100%, kayaknya saya yakin itu angkanya nggak akan jauh-jauh beda. Jadi perbedaannya mungkin hanya berkisar naik turun 0,2-0,3% ya. Gitu. Makasih banyak, sekarang kita akan ke Kertanegara karena Pak Prabowo kabarnya akan menyampaikan gitu pernyataannya. Kita tunggu. Iya, kita dengar. Bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Saudara-saudara sekalian, saya bicara setelah mengikuti perkembangan
penghitungan suara dari tadi, kita terus terang saja prihatin dari tadi malam banyak kejadian-kejadian yang merugikan pendukung 02. Banyak surat suara yang tidak sampai, banyak TPS buka jam 11, banyak hal-hal yang pendukung kita tidak dapat undangan dan sebagainya. Belum lagi diketemukan banyak sekali surat suara yang sudah dicoblos 01. Tapi walaupun demikian, saudara-saudara sekalian, hasil exit poll kita di 5.000 TPS menunjukkan bahwa kita menang 55,4%. Dan hasil quick count ini, hasil quick count kita menang 52,2%. Mohon semua relawan untuk mengawal kemenangan kita di semua TPS dan kecamatan. Juga saya tegaskan di sini kepada rakyat Indonesia bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei tertentu yang kita ketahui memang sudah bekerja untuk satu pihak untuk menggiring opini seolah-olah kita kalah. Saudara-saudara sekalian, jangan terpancing. Terus awasi TPS, amankan C1, dan juga jaga di kecamatan, jangan lengah. Saudara-saudara sekalian, saya menghimbau pendukung-pendukung saya semuanya agar tetap tenang, semua tenang dan tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis. Tetap fokus mengawal kotak suara, karena kotak-kotak itu adalah kunci kemenangan kita. Agar kebohongan-kebohongan yang sudah dilakukan bisa dilawan. Saya tegaskan di sini kepada para pendukung saya untuk sama sekali tidak terprovokasi dan menghindari semua bentuk tindakan berlebihan, tindakan di luar hukum, dan tindakan kekerasan apapun. Terima kasih untuk pendukung kita. Silakan menjaga TPS. Ekuikan nomor 2. Ekuikan 55. Ya, ini dia suasana di Kertanegara, Jakarta Selatan. Beberapa saat yang lalu, Prabowo Subianto, calon presiden nomor urut 02, baru saja menyampaikan pernyataannya terkait dengan hasil pemilu presiden tahun 2019. Dan tadi Prabowo menyatakan bahwa dari pantauan 5.000 tempat pemungutan suara, secara exit poll menang begitu ya. Iya, betul. Terus kemudian dari pantauan quick count juga 52% menang juga. Iya. Dihimbau juga kepada para pendukung 02, tadi Pak Prabowo sempat bilang kalau jangan terpancing, tetap kawal pemilu begitu ya, tetap kawal proses, hasilnya gitu ya, proses penghitungannya sampai nanti rekapitulasinya. Tapi kalau misalnya tadi kita sempat juga berbincang dari awal, ini jangan-jangan sejarah 2014 berulang. Sejarah 2014 sepertinya akan terulang, terus kemudian juga merasa dicurangi gitu. Tanggapannya Pak? Iya, saya dari tadi kan sebenarnya ingin mengatakan begini, sudahlah saya bilang gitu kan ya. Ini kan sebenarnya pertarungan rematch ya. Kalau pakai ilmu saya bilangnya begini, oke, berarti kan memang perilaku orang itu relatif stabil, termasuk juga perilaku pemilih. Artinya kalau kita katakan fansnya Jokowi sama fans Prabowo itu dari dulu kan sebenarnya sudah mantap. Sekarang kalaupun bergeser kan sedikit. Jadi dari tadi menang 6%, sekarang sampai 4%, dan itu mungkin karena kerja-kerja Jokowi yang diapresiasi. Tapi ini sebenarnya bukan sesuatu yang aneh dalam ilmu perilaku, bahwa
kesukaan orang, preferensi orang relatif bertahan lama. Mm-hmm. Dan sesuatu yang wajar begitu loh. Oke. Okay. Jadi hasil ini kan tidak mengagetkan sekali sebenarnya gitu loh. Sekarang ada lagi metode statistik yang sudah juga berumur ribuan tahun, teori-teori probabilitas itu yang dipakai di matematik, di statistik gitu, di banyak tempat itu sudah terbukti bisa dipakai apa teori statistik ini, dan itu sudah juga mengkonfirmasi hampir semua lembaga quick count yang melakukan ini kan sama. Saya belum menemukan satu pun yang berbeda tadi. Kecuali yang disampaikan, Pak Prabowo tadi mengatakan lembaga apa, 52% itu lembaga yang mana? Yeah. Kita tunggu sebenarnya. Oke, okay. itu poinnya. Jadi sebenarnya ini tidak ada yang aneh sebenarnya bahwa sejarah terulang kembali. Nah, yang masalah adalah sikap kita menyikapi sejarah. Ya, ya udah seharusnya, ya udah memang begini. Artinya tidak usah juga sebenarnya kita sekarang memprovokasi masyarakat gitu untuk tidak percaya lembaga survei, ya, untuk membuat apa kegaduhan. Sekarang setelah ini silahkan KPU bekerja. Ditahan dulu ya, ya Pak ya, kita akan ke Jakarta Theater ya, karena Joko Widodo akan memberikan pernyataannya ya Rahma ya. Mari kita simak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita semuanya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KPU, Bawaslu, DKPP, sehingga proses pesta demokrasi Pileg dan Pilpres tadi pagi telah berjalan dengan jujur dan adil. Terima kasih juga kita sampaikan kepada TNI dan Polri yang telah mengamankan keamanan dan ketertiban sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Yang kedua, dari indikasi exit poll dan juga quick count. Tadi sudah kita lihat semuanya. Tetapi kita harus bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi. Yang ketiga, marilah kita kembali bersatu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Setelah Pileg dan Pilpres ini menjalin dan merawat persatuan, kerukunan kita dan persaudaraan kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu dia pernyataan atau tanggapan Capres Petahana nomor urut 01 Joko Widodo atas hasil sementara dari perhitungan cepat atau quick count. Begitu memang tidak ada deklarasi atau klaim kemenangan begitu ya.
ajakan-ajakan persatuan dan tetap menjaga suasana kondusif itu tadi yang dikedepankan oleh capres petahana ini. Iya. Di belakang Presiden Joko Widodo sudah berbaris para petinggi-petinggi partai begitu ya, pengusung maupun pendukungnya masing-masing. Jadi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh calon Presiden Petahana Joko Widodo, tadi ada beberapa yang menarik. Pertama, beliau menyatakan rasa terima kasihnya kepada aparat keamanan, baik TNI dan Polri, yang telah mengawal atau menjaga agar pemilu ini berjalan aman dan lancar. Kemudian yang kedua juga tadi, meskipun dari berbagai lembaga survei atau pollster sudah banyak yang menyatakan bahwa Jokowi dan Ma'ruf Amin unggul, tapi kemudian Joko Widodo berharap agar para pendukungnya tetap tenang sambil menunggu hasil resmi rekapitulasi dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Betul, ini kalau begitu kita harus minta komentarnya Bang Ruli nih. Tadi Pak Hamdi soalnya udah iyanya mantep kan tadi Pak Hamdi? Saya mengatakan hasil quick count sudah mencapai sesuatu yang konklusif. Konklusif ya? Jadi harus dibedakan dulu antara bahwa pasangan Jokowi Ma'ruf menang secara resmi. Tidak. Jelas tadi Pak Jokowi sudah benar tadi mengatakan yang bisa menyatakan pasangan ini menang adalah hasil KPU, pleno, dan juga sebenarnya masih bersyarat itu. Kalau digugat, yang bisa mengatakan hasil finalnya itu MK. Saya hanya ingin mengatakan hari ini, pekerjaan ilmiah yang disebut quick count itu sudah sampai pada sebuah konklusi, pada sebuah keputusan bahwa hasil quick count ini menemukan bahwa proporsi suara untuk Jokowi Ma'ruf itu sekitar kadang sudah sampai 55% berbanding 45%. Mungkin bisa naik turun nanti sesuai dengan margin error gitu, tapi mungkin tidak akan berbeda jauh gitu. Itu yang bisa kita katakan bahwa ini sudah konklusif. Oke, kalau Bang Ruli gimana? Ya hanya mengafirmasi temuan juga Prof. Hamdi tadi untuk konteks hasil SMRC ya, bahwa LSI juga sudah melihat dari hasil pantauan kami juga ternyata datanya dari semenjak mulai 50% ke atas tidak ada signifikansi tersendiri mengenai fluktuasi suara, dan kami bisa yakinkan bahwa untuk konteks sekarang posisinya masih di angka 55 sampai 44 dengan range margin of error nanti. Kita tunggu juga sampai hasil ke 100% tanpa kita juga harus tetap menghitung kerja-kerja dari pemerintah dan KPU, penyelenggara pemilu dan lain-lain terkait dengan hasil akhir ini, bahwa hasil yang kita lakukan ini bukan hasil jadi, tapi hanya tetap prediksi. Tetap prediksi. Secara ilmiah. Ya. Terakhir nih Mas Nyarwi. Bukan prediksi, saya koreksi dia. Prediksi. Estimasi penghitungan, itu lebih tepat. Terakhir nih, Mas Nyarwi nih, ini menyikapi yang kemungkinan potensi besar kalau ini akan panjang, bahkan tadi Pak Hamdi bilang ini jangan-jangan yang mutusin terakhir memang harus MK begitu. Masyarakat harus bersikap seperti apa? Karena mungkin sudah lelah juga, jadi kita harus menyikapinya seperti apa dengan hasil pemilu ini? Masyarakat itu harus menunggu sumber resmi ya, yang punya otoritas bisa mendeklarasikan hasil akhir. Nah, kalau itu hasil akhir resmi tentu otoritas itu ada di KPU kan gitu. Nah, apa yang dilakukan lembaga-lembaga pusat dengan bikin quick count misalnya, itu kan sifatnya memberikan estimasi ya, dan juga paling tidak membanding juga kira-kira nanti hasilnya untuk di real count-nya seperti apa. Nah, itu juga saya pikir perlu dilihat, misalnya seandainya membaca data-data quick count itu lembaga pusat ini kredibilitasnya seperti apa, artinya bisa dipercaya apa tidak. Tentu paling bagus ya merujuk pada mana yang bisa dipercaya, bagaimana kita pelajari apa yang kumpulkan datanya, koleksi hasil akhirnya dan seterusnya, termasuk sampling dan seterusnya. Tapi yang paling penting begini, ada poin yang bagus juga saya lihat dibandingkan 2014. Saya tidak melihat tadi dari pernyataan Pak Prabowo juga misalnya itu sifatnya mendeklar kemenangan. Hanya menjelaskan ada quick count yang dari lembaga itu juga tadi exit poll hasilnya sekian, kira-kira gitu. Dia bilang kalau quick count 52 yang ini itu positif juga, artinya tidak ada langsung declare kemenangan. Itu berbeda dengan 14 yang langsung sujud syukur. Poinnya pokoknya di situ ya. Itu bagus. Dan satu lagi ada himbauan supaya para pendukung tim
tetap tenang. Oke, okay, nah, ini kan juga poin yang bagus penting juga. Adalah bagaimana masyarakat ya, tetap artinya tenang. Artinya potensi-potensi gitu ya? Orang khawatirkan soal people power, chaos, dan lain-lain. Tidak ada. Menurut saya sampai detik ini masih belum, masih kita agak jauh. Kita semua layak harus menjaga komitmen ini semua tetap aman dan kondusif begitu ya. Baik, terima kasih banyak. Mas Nyarwi sudah hadir, Pak Hamdi, Bang Ruli. Sama, terima kasih. Seru sebenarnya obrolannya, betul. Tapi tetap ya, kita harus dibatasi oleh waktu. Kita sudah merangkum semuanya, intinya dari kedua kubu sudah menyampaikan pernyataannya. Saatnya kita pamit, saya Tommy Santo. Dan saya Rahma Hayuning Dia. Terima kasih Good Pulse sudah menyaksikan Good Election Quick Count. Sampai jumpa.